Assalamualaikum teman-teman, balik lagi dengan Ayu di sini. Kali ini aku akan ngajak kalian masak kelapa urap. Terus aku pakai kelapa yang putihnya aja ya teman-teman. Aku pakai 2 kg. Ini dia bumbunya teman-teman. Ada jeruk nipis, bawang merah, bawang putih, kencur, terasi udang, daun jeruk, cabai rawit, jeruk nipis, dan gula merah. Kita haluskan dulu yuk. Ini dia bumbu yang udah aku haluskan tadi. Kita masukkan ke dalam kelapanya. Masukkan semuanya ya teman-teman. Di sini daun jeruknya aku iris-iris aja. Aduk-aduk hingga rata. Tapi aku belum hidupin api kompornya ya teman-teman. Kita aduk-aduk aja sampai merata. Terus aku masukin gula merah. Aduk-aduk lagi. Di sini aku mau masukin jeruk nipisnya. Aku pakai alat ini, teman-teman. Kalian bisa cari alat ini di Shopee dengan harga terjangkau. Kita perus jeruknya ya, teman-teman. Aku pakai 6 buah jeruk nipis. Oke, kita aduk-aduk lagi, hidupin kompornya. Tambahkan Royco. Masukkan garam. Cicipi rasanya. Dan ini dia teman-teman, kelapa urapnya udah ready. Ini dia teman-teman, sayuran yang udah aku rebus.